Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami coba jelaskan tentang cara aktivasi akun Office, akun Microsoft Office 365 yang Bapak Ibu peserta dapatkan. Yang kita langsung saja ya. Langkah yang pertama, jadi Bapak Ibu buka browsernya. Saya di sini pakai Google Chrome. Dan ini mode laptop. Kemudian di address bar ini ya, kita tuliskan Office 365 ini boleh gitu ya. Diklik seperti ini boleh. Kemudian kita klik microsoft.com-nya boleh ya. Atau langsung office.com yang ini boleh. Mana-mana sih boleh sebenarnya. Sehingga kita akan diarahkan ke laman miliknya Microsoft Office. Nah, di sini kita tinggal sign in saja. Karena kita sudah memiliki account, ya, akun. Kita klik sign in. Jadi ini adalah langkah aktivasi akun yang kita diberikan ya. Nah, kemudian di sini email kita ya. Email yang diberikan atau akun yang diberikan dalam bentuk email. Saya contohkan di sini menggunakan salah satu akun. Dewi.hartati. Nah, jadi kalau ada titik, perhatikan titiknya di mana, kalau ada angka perhatikan angkanya di mana, atau mungkin ada yang menggunakan underscore. Dewi underscore 233 Hartati dan seterusnya, mohon diperhatikan. Jangan sampai ada kesalahan. Guru. Nah, dan ini sekali lagi harus diperhatikan, ditulis lengkap ya, dengan benar. Kemudian kita klik next. Ketika kita mengklik next, yang pertama kali adalah kita diminta memasukkan password biasa. Nah, password ini adalah password umum yang pertama kali kita gunakan, yang pertama kita diberikan oleh para trainer biasanya. Maka kita tuliskan, tuliskanlah huruf besar dan kecilnya dengan benar. Ya. Jika ada kesalahan, maka dia tidak akan bisa masuk. Jadi sekali lagi, ini pun kita tidak bisa melihatnya. Jadi pastikan ditulis dengan benar atau di copy paste juga bisa supaya tidak ada kesalahan. Tapi saya kira tidak semua bisa menuliskan mana huruf besar, mana huruf kecil, mana angka, lambang dan sebagainya. Setelah menulis password kita klik sign in. Nah, karena ini adalah pertama kali kita mengaktifkan atau menggunakan akun Office ini, maka kita diminta untuk memperbaharui passwordnya. Kalau password yang tadi mungkin trainer atau yang membuatkan account, membuatkan kita akun tahu passwordnya. Maka untuk melindungi privasi kita, Microsoft meminta kita mengaktifkan kembali atau menuliskan kembali password yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan saja current passwordnya apa atau password yang tadi ya. Password yang pertama kali diberikan tadi apa passwordnya, dan tinggal tulis ulang. Nah, setelah kita menuliskan password ini ulang, pastikan benar sekali lagi, baru kemudian kita tuliskan new password, password yang mudah kita ingat, mungkin nama anak saya, nama anaknya Bapak Ibu, atau tanggal lahir kita, atau apa saja yang mudah diingat, atau gabungan antara nama anak dengan tanggal lahir, atau lain sebagainya. Ya, jika sudah selesai kita membuat password yang cukup panjang ya,
Boleh ya, yang penting kita bisa mengingatnya. Kalaupun pendek ya minimal 8 karakter lah ya. Klik sign in. Password yang tentang user ID and need lebih jelas 8 karakter. Nah ini kalau ada kesalahan ya, maka kita akan diingatkan passwordnya harus terdiri atas 8 karakter with the last 3 of following. Nah, harus ada huruf besar, uppercase letter, lowercase letter, huruf kecil, number, and symbol. Jadi harus ada 3, minimal huruf besar, huruf kecil, atau angka. 3 itu boleh, atau 4 karakter boleh ada simbol juga. Oke, kita perbaiki ya, nanti yang depannya juga. Ini passwordnya ini sama ya, tapi saya belum menuliskan huruf besar. Lanjut ya, nanti kita coba. Oke, passwordnya berhasil. Jika Bapak Ibu mau melihat passwordnya, tinggal klik mata ini, nanti akan terbuka ini ya, apa password terbaru kita. Boleh disimpan atau di sini ditulis kembali. Kita terus ulang email kita. Ini passwordnya yang tadi sudah kita perbaharui dan kita save. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lupa ya. Karena kita sering lupa, maka kita save saja. Ini nanti loginnya otomatis ya. Loginnya sudah ada passwordnya. Save. Nah, biar Google menyimpannya. Kalau yang ini boleh pilih apa saja ya. Don't login boleh ditentang, boleh tidak senang juga pilih aja ya. Oke, dan kita telah masuk ke akun Office 365. Ini artinya akunnya sudah aktif. Dan kita bisa memanfaatkan beragam fitur yang ada di Office 365. Jadi, ini saja dulu untuk kita melihat. Ini ada OneNote dan Notebook, ada OneDrive dan nanti ada Microsoft Teams ini. Nah, untuk menggunakan Teams dari laptop kita bisa klik ini ya. Kita tunggu. Teams ini adalah ruang kelas ya, dalam aplikasi Microsoft. Atau mungkin di platform yang lain, Bapak Ibu mungkin menggunakan Classroom ya, atau Class Dojo, atau apalagi yang lainnya. Ada banyak ya. Nah, salah satu fitur kelas yang ada di Microsoft adalah Microsoft Teams namanya. Oke, saya kira itu aktivasi yang perlu saya jelaskan. Dan ini adalah kelas kita nantinya. Kalau sudah sampai di sini, kita sudah bisa, kita sudah berhasil mengaktifasi Office 365 kita. Nah, klik di sini, ini adalah akun kita ya. Atau Bapak Ibu mau mengeksplor lebih, silahkan saja ya. Ini saja dulu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan memudahkan. Bila kita ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.